tanda rasa sayang seluruh peserta didik se-Kabupaten Purwakarta. Sri Kandi sang inspirator itu kini hadir
hadir di antara kita sambil memandang jauh ke depan, mengenang masa lalunya ketika masih kecil dan masih usia muda, yang sama merasakan seperti anak-anak kita yang ada di depan kita. Pramuka.
dan esok menjelang aku kembali harus membuka buku dan menemui guru. Terkadang aku memandang wajah guru di saat membimbingku. Dia pun meneteskan air mata di antara senyum sambil berkata, "Ayolah nak, kamu pasti bisa. Kedua orang tua adalah sumber kekuatan, penguat hati di saat aku berkeluh. Walau kini separuh jiwaku telah pergi, ayah telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Andai yang jarak yang aku rasakan seperti dulu, yang aku bisa bebas terbang, bak burung yang bisa hinggap di ranting saat itu. Rasanya aku ingin menangis dan memeluk mereka yang telah membesarkanku, terutama guru, karena guru kita semua berilmu." Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Beliau adalah guru dari Ibu Bupati sejak SD, lulus tahun 1994 di sekolah dasar di SDN Gudang, Kampung Meleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur. Beliau adalah Ibu Juminah. Barangkali Ibu kenal. Di masa
Ibu Bupati Jajar